Jadi sebentar lagi majlis perarakan kita akan berlangsung di mana pasangan mempelai kita akan berjalan menuju ke pelaminan diiringi paluan kompang sama cantik sama padan beringan masuk ke dalam rumah. Ini pasangan pengantin yang singgah lagi bergaya, yang cantik lagi menawan. Kita bersama dengan pasangan raja sehari kita di antaranya putra Mawak Fairuz bin Mansur dan bersama pilihan hatinya ini putri Farah binti Roslan. Bila pada hari ini Ahad edisi 4 April 2021 bersamaan 21 Syaban 1442 Hijriah. Ia bertempat di nombor 6 Jalan SW9 Taman Sutera Wangi 75350 Batu Berendam Melaka Bandar Warisan Dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak kusulam-sulam sembilan para sejengkal hatinya. Langkahmu tuan permata intan, cahaya tumpang cahayanya. Terimalah sebentar lagi langkah masuk pengantin kita pada hari ini, iaitu putra Mawak Fairuz bin Mansur dan bersama tamatan hatinya ini putri Farah binti Roslan, sambil ditemani oleh keluarga tercinta kelaman perkahwinan. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tersusun kias dan pantun, luahan jujur pendita gelita. Tirai majlis dibuka santun, salam dihulur tertib dijaga. Dicari kerdipan sebanyak kartika, hendak ditabur di lembah kayangan. Dengan titipan gurindam seloka, bahasa dilentur secantik pandangan. Yang berhormat, yang berbahagia, tuan-tuan dan puan-puan, ahli keluarga kedua belah pihak pengantin lelaki dan perempuan, seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Ilahi dengan limpah dan rahmatnya dapat menyatukan kita semua di hari yang penuh barakah ini, Ahad 4 April 2021 bersamaan 21 Syaban 1442 Hijriah. Yang bakal menjadi saksi dan jiwa menjadi satu, dua cinta berikat janji, dua hati sehidup dan semati. Antaranya pasangan pengantin yang kita raikan pada hari ini putra Mawak Fairuz bin Mansur bersama pilihan hatinya ini putri Farah binti Roslan. Dengan ikrar setia kerana Dia Yang Maha Esa, Lillahi Ta'ala, dan saya Ahmad Rizki selaku pengemudi majlis hari ini mewakili seluruh ahli keluarga pihak pengantin lelaki. Ini tuan rumah, Sahibul Bait, ini Encik Mansur bin Hashim dan bersama isteri, ini Puan Alijah binti Muhammad, dan juga seksi keluarga mengalu-alukan kehadiran ahli keluarga pihak pengantin perempuan. Hadirin sekalian, adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Hidup dikandung adat, mati dikandung tanah, masjid sebuah, balairung seruang. Bila majlis kita pada hari ini diteruskan dengan persembahan kompang. Bila hadirin sekalian, arahkan sekampung kompang bercanggung, burung yang dengar bersorak tawa, bagaikan senandung dan agung, melangkah debar duhai sidara.
Hadirin sekalian, dengan ini saya mengumumkan langkah masuk pengantin lelaki dan perempuan yang ditemani ibunda tercinta. Jadi hadirin sekalian, berlayarlah perahu cinta untuk tenangkan gelora. Gelora ada di balik ombak, ombak memanggil deruan angin dengan kuntum wangian semerbak, rindu bertemu akad terjalin. Kalau disukat bergantang-gantang, baik sukat tiga sukat, kalau dibentang tentulah panjang, baik dipintal supaya singkat. Marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan kumpulan Kompang mengiringi langkah Raja Sehari hingga ke pelaminan, insyaAllah. Yeah.